Ingat, orang yang sukses itu bukan berarti orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Maka Allah pun mengajari doa kepada kita. Kalau berdoa tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, tidak disuruh meminta apa yang kita harapkan, tapi disuruh meminta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua di dunia ini hasanah, kebaikan. Bukan berikan kepada kami apa yang kami inginkan, enggak. Bukan berikanlah kepada kami apa yang kami harapkan, enggak. Tapi berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Berikan pula kepada kami di akhirat nanti kebaikan. Yang diminta tuh hasanah, kebaikan. Yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, itu yang waqina adzabannar, diselamatkan, dibebaskan, dijaga dari azab neraka. Orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia harapkan, itu belum tentu orang sukses. Karena yang dia dapatkan itu belum tentu jadi kebaikan. Understand? Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak orang yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, berhasil meraih apa yang diimpikan, tapi apa yang didapat itu enggak jadi kebaikan buat dirinya. Kepengin dadi anggota DPR, usahane luar biasa, lek kampanye saudara-saudara blusukan, saenenge wong dijaluki dukungan, wong semper diparani jaluki dukungan, wong meteng ditekani jaluki dukungan, duit miliaran dikeluarkan karena dia punya keinginan pengin jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dia berhasil meraih keinginannya, berhasil jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ternyata itu enggak jadi kebaikan. Dadi DPR baru setengah tahun bleng mlebu penjara. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mendapat apa yang dia harapkan, tapi tidak mendapat kebaikan. Betul?